Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Udung Bermana dari Raisa Salon. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengerjaan smoothing, di mana yang rambut aslinya ini sudah lumayan sensitif karena banyak di warna-warna dan kondisi sekarang di saat saya akan smoothing, posisi rambutnya sudah di warna hitam ya teman-teman. Sebelum melanjutkan ke videonya, silahkan diklik dulu tombol subscribe untuk saya biar lebih semangat lagi bikin videonya. Kalau udah klik tombol subscribe, silahkan lanjut menonton videonya ya teman-teman. Ini rambut asli customer sebelum di smoothing ya. Sudah lurus, tapi ini rambut sensitif banget karena bekas cat warna-warna sekarang di warna hitam. Ini proses aplikasi obat step pertama menggunakan jenis obat yang sensitif. Aplikasikan merata setelah rambut dicuci bersih ya teman-teman. Sebelum aplikasi step pertama, cuci rambut yang bersih hanya menggunakan sampo saja. Ini masih tahap aplikasi obat step pertama. Aplikasikan merata, jangan sampai kena akar rambut ya, jangan sampai kena kulit kepala. Karena kalau kena akar rambut, kena kulit kepala, jika obat step pertama terlalu lama, akan membuat rambut menjadi rapuh pada bagian akar. Aplikasikan terus hingga merata. Lanjut aplikasi ke bagian samping. Dilakukan step by step, tipis-tipis, biar obatnya merata dengan sempurna. Jangan sampai ada rambut yang terlewat ya teman-teman semua ya. Masih proses aplikasi step pertama. Di bagian samping kiri. Lanjut aplikasi step pertama di bagian samping kanan. Setelah selesai aplikasi step pertama, didiamkan selama 30 menit, dicek elastisitasnya. Ini proses pendiaman setelah step pertama.
Setelah 40 menit, lanjut dibilas dengan air saja ya, tanpa menggunakan sampo. Setelah dibilas bersih, lanjut keringkan. Setelah dikeringkan, kita pakai antifreeze untuk menjaga nutrisinya dalam rambut ya, buat vitaminnya sebelum dicatok. Suhu yang kita gunakan 175 derajat. Jangan terlalu panas atau disesuaikan dengan kondisi rambut. Di saat tahap pertama nyatok, pasti ketahuan kurang atau lebihnya suhu dalam catokan ya. Ini hanya menggunakan 175 derajat untuk proses pencatokannya. Pencatokan dilakukan tipis-tipis, jangan terlalu tebel, biar nyatoknya matang dengan sempurna dan merata kena semua ya. Ini masih lanjut proses pencatokan. Dilakukan dengan seksama, teliti, tipis-tipis, jangan terlalu tebal-tebal untuk mendapatkan hasil yang sempurna ya, hasil yang bagus. Masih proses pencatokan di bagian samping kiri. Di sini harus selalu hati-hati di bagian samping karena takutnya catoknya kena telinga ya. Harus lebih ekstra hati-hati. Setelah tahap pencatokan selesai, jangan langsung diaplikasikan step 2 ya teman-teman. Jadi biarkan dulu rambut biar dingin. Setelah dingin baru aplikasikan step 2. Kalau posisi masih panas langsung diaplikasikan, bisa rambut malah jadi hasilnya kurang bagus atau malah bisa jadi krus karena kondisi rambut ini juga memang sensitif. Seandainya salah penanganan, rambut bisa krus banget, bisa rusak. Masih proses pencatokan untuk finishing. Bagian atas sengaja ditarik ke belakang. Setelah ini didiamkan dulu. Setelah dingin baru aplikasikan step 2 nya. Ini kita aplikasikan dalam kondisi rambut sudah dingin ya teman-teman. Sudah didiamkan kurang lebih selama 10 menit. Atau bisa juga di tiup pakai hair dryer yang dinginnya saja ya, untuk membantu mempercepat. Tapi kalau memang tidak buru-buru, bisa dengan didiamkan saja sampai rambut dingin.
aplikasikan yang merata pada bagian step 2 ya. Sama, jangan ada yang terlewat juga. Setelah proses aplikasi step 2 selesai, didiamkan selama 20 menit. Proses pendiaman aplikasi step kedua hanya 20 menit ya teman-teman, jangan terlalu lama juga. Ini proses didiamkan setelah aplikasi step 2 selesai di aplikasikan ke rambut ya. Setelah 20 menit lanjut dicuci bersih hanya menggunakan kondisioner atau pakai masker, juga boleh hair spa ya teman-teman semua. Ini proses pengeringan ya, menggunakan air dryer, boleh pakai yang panasnya. Ini posisi rambut setelah dikeringkan, setelah hasil akhir dan tanpa proses pencatokan ya teman-teman. Hasilnya sudah lurus, lembut, dan alhamdulillah tidak rusak juga. Karena aplikasi yang tepat, rambutnya lebih jatuh, lebih lurus, dan ini hasil akhirnya. Ini hasil akhir setelah proses kita lakukan smoothing ya teman-teman. Ini tampak belakangnya, tampak samping kiri, tampak samping kanan. Buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share jika Anda semua teman-teman berkenan ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.